Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dapur Sederhana 15. Kali ini saya akan berbagi resep cemilan yang cocok untuk isi toples lebaran atau ide jualan pun bisa ya. Nah, ini cuma dari satu bahan saja, yaitu dari kulit lumpia. Saya buat menjadi 3 rasa isian, yaitu rasa coklat, rasa jagung manis, dan rasa balado. Pokoknya langsung aja yuk ke cara buatnya. Pertama-tama siapkan kulit lumpia. Nah, ini kulit lumpianya saya buat sendiri ya teman-teman. Sebelumnya saya sudah buatkan videonya cara membuat kulit lumpianya ya. Nanti saya cantumkan link videonya di deskripsi ya. Nah, kemudian kulitnya bagi menjadi 4 bagian ya. Kemudian saya akan buat lemnya atau perekat. Siapkan tepung terigu dan beri air sedikit ya. Nah, kemudian untuk isiannya saya sudah siapkan coklat meses, bumbu rasa balado, dan rasa jagung manis. Lalu ambil 1 lembar kulit lumpia. Jangan sampai dobel-dobel ya, nanti hasilnya bisa alot atau nggak garing dalamnya. Yang pertama saya akan buatkan yang isian rasa meses ya. Ambil meses sesuai selera. Lalu lipat dari bawah. Jangan lupa diberi lem ya. Lalu lipat lagi samping kiri kanannya dan lipat lagi ke depan. Teman-teman pasti udah pada jago ya. Kemudian saya akan buat isian yang rasa jagung manis. Ambil bumbu jagung sesuai selera ya. Seperti biasa, lipat lagi dan beri lem. Nah, seperti ini ya teman-teman. Dan ini rasa balado. Nah, ini sudah selesai, langsung aja kita goreng. Goreng di minyak panas, pakai api sedang saja ya. Dan ini saya gorengnya rasa jagung manis dulu ya digorengnya. Jangan lupa ya sering dibolak-balik. Jika warnanya sudah kecoklatan, angkat. Kemudian saya akan goreng yang rasa coklat. Seperti biasa ya, sering-sering dibolak-balik. Nah, ini warnanya sudah kecoklatan, langsung angkut aja ya. Dan yang terakhir saya goreng yang rasa balado ya. Seperti biasa ya, jangan lupa dibolak-balik dan jika sudah kecoklatan, angkat ya.
Nah, jika sudah dingin, taburkan lagi bumbu di atasnya biar rasanya lebih kerasa dan mantul ya. Saya akan coba rasa jagung manis dulu ya. Masya Allah, enak banget. Kriuk, dalamnya juga kering ya. Pokoknya mantul banget ini mah. Dan ini yang rasa coklat. Mari kita coba ya. Bismillah ya. Masya Allah, dalamnya full penuh coklat meses semua ini. Dan ini yang rasa balado. Masya Allah, enak banget. Ini kerasa banget bumbunya ya teman-teman. Ini wajib banget teman-teman harus coba deh. Ini asli enak banget. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.